Perhelatan Hari Jadi PDAM Tirta Kemuning ke-29 tahun, Bupati Kuningan Haji Aceh Purnama memberi apresiasi kinerja perusahaan milik daerah tersebut. Menurut Bupati, PDAM Kuningan merupakan BUMD unggulan karena dalam pelaksanaan kerjanya meningkatkan pendapatan asli daerah. PDAM dianggap mampu meringankan beban pemerintah dalam melayani masyarakat daripada kebutuhan air baku. Apresiasi kalau setiap tahun PDAM Kabupaten Kuningan, Tirta Kemuning selalu ada peningkatan baik dari sisi kualitas pelayanan, ya, terbukti penerimaan masyarakat dengan bertambahnya jumlah pelanggan, termasuk semakin baiknya manajerial, manajemen di internalnya. Hal sama disampaikan Dirut PDAM Kuningan, Denny Erlanda. Pihaknya berupaya melayani pelanggan menjadi prioritas dan standar prosedur operasional PDAM. Sampai dengan saat ini keluhan itu sudah tidak terlalu banyak ya, terlalu banyak karena kita sudah memberikan tugas kepada kepala divisi-divisi yang sudah bagiannya sudah jelas kalau sekarang. Malah tahun ini saya bikin satu divisi namanya divisi NRW atau kehilangan air. Nah itu untuk mendetek kebocoran-kebocoran. Ipai Kuningan Trans TV melaporkan.